Welcome back to my channel, McFish Channel. Jadi kali ini aku nggak nge-share tips atau event ya, tapi ini sekarang aku mau ngupdate fragment yang akan berganti atau ada yang hilang nanti di tanggal 26 Oktober ya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, sama share apabila informasi ini sangat membantu untuk kalian. Oke, kita langsung aja ke shop ya. Nah, di sini itu nanti ya di tanggal 26 akan ada perubahan dari baik di premium, rare skin, hero ya ataupun hero fragment ya. Itu nanti akan ada perubahan. Tapi kalau untuk premium sih kayaknya nggak akan ada ya, nggak ada perubahan ya. Jadi tetap seperti ini. Kalau di original server, nah nanti di rare skin, nah rare skin ini nanti akan ada beberapa skin yang hilang. Nah yang pertama itu skinnya Layla ini ya. Nah ini dia akan hilang di tanggal 26 Oktober. Jadi kalau kalian mau beli, segera beli, soalnya 200 ini ya, apa, 200 fragmen gitu. Terus Freya nanti juga hilang, yang ini juga hilang. Terus setelah itu Martis ya, Martis juga hilang yang ini. Jadi kalau kalian usernya Martis, segera dibeli aja. Terus habis itu Moskov, nah yang Moskov ini juga hilang nanti. Terus yang terakhir itu Terizla, Terizla itu juga akan hilang yang harganya 60 fragmen ini ya. Oke, terus yang hadir itu nanti, atau yang menggantikan skin yang hilang itu nanti, itu ada skinnya Mia, Mia yang commander ini ya. Nah ini yang Starlight ini nanti akan hadir di tanggal 26 Oktober ya, seharga 200 fragmen. Terus habis itu nanti akan ada Alice yang Starlight juga. Nah yang ini itu juga seharga 200 fragmen. Terus nanti Akai akan ini yang Starlight juga, aduh. Nah yang Starlight juga ini akan hadir di tanggal 26 Oktober. Terus abis itu ada Grok. Nah tapi Groknya ini bukan Starlight tapi yang Elite ya. Nah yang ini kayaknya nggak ada lambangnya Elite. Nah ini lumayan banget soalnya seharga 600 diamond. Jadi kalau kalian ada fragment ya udah beli aja ya. Terus abis itu ada Estes yang terakhir, Estes tapi yang normal juga ya, jadi yang ini. Nah yang ini juga seharga 269 diamond, jadi ya worth it lah untuk dibeli. Terus abis itu kalau udah di rare skin, kita langsung pindah ke hero. Nah nanti di hero ini yang hilang itu ada Hylos, Hylos ini hilang. Terus Harley juga hilang. Terus Alpha hilang. Kalau di original server ada sih, Alpha sama Sylvana itu akan hilang. Terus sama Ruby ya, Ruby udah hilang. Nah nanti akan diganti sama Lesley ya, Lesley. Terus Lunox, ada Lesley mana dulu. Nah ada Lesley. Terus Lunox. Oke, nah ini yang ditunggu, yang ini bagus nih Lunox nih ya. Nah ini nanti ada Lunox. Lumayan kalau kalian nggak punya battle point, kalian belinya ya 600 diamond gitu, lumayan mahal gitu ya. Terus ada Lancelot juga, Lancelot. Nah ini Lancelot nih hero revamp nih ya, ini bagus kalau kalian bisa pakai assassin, bagus nih. Terus ada Hayabusa. Nah Hayabusa ini pokoknya kayaknya bakalan hero-hero ini semua nih yang
yang di revamp, apa yang ada di hero fragment. Terus yang terakhir Gusion. Yang Gusion ini juga nanti bakalan di revamp. Ini semuanya harganya 120 hero fragment ya. Jadi ya kalau kalian punya hero fragment dalam jumlah banyak ya silahkan ya. Terus yang terakhir itu Vale. Nah, ini Vale nanti akan hadir di tanggal 26 Oktober. Ini tapi ini semuanya sifatnya bocoran ya. Jadi belum tentu juga bakalan ini. Cuma ya barangkali benar gitu ya. Soalnya kita lihat aja nanti ya. Oke, mungkin gitu aja. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, sama share. Terus untuk giveaway tunggu kabarnya aja ya. Soalnya ini untuk naik ke 100 itu aku rasa terlalu cepat gitu. Jadi mungkin aku ganti formatnya ya. Oke, mungkin gitu aja. See you next time.